Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berada di rumah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang masalah iman ini. Iman adalah kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifatnya, dan kita melaksanakan ketaatan, kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Itulah iman. Orang yang beriman, dia percaya secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana Rasulullah berbicara tentang iman ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-iman, adapun iman itu ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Artinya hatinya mengetahui keberadaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlun bil lisan, dan dia ucapkan dengan lisannya. Ketika hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia ucapkan lewat lisannya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Wa amalun bil arkan, dan dia amalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Artinya ketika Allah perintahkan salat, maka dia laksanakan itu salat. Allah perintahkan puasa, dia kerjakan itu puasa. Allah perintahkan haji dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kepada Allah, semuanya dia lakukan. Itulah yang disebut dengan iman. Iman bukan hanya percaya. Iman bukan hanya sebuah keyakinan. Tapi keyakinan yang diucapkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan seluruh anggota tubuhnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-imanu uryanun, kata Nabi, iman itu telanjang. Walibasuhu at-taqwa, dan bajunya adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Artinya, iman itu dia tetap dalam keadaan telanjang kalau belum dipakaikan baju. Dan bajunya itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wazinatuhu alhaya, dan perhiasan daripada iman itu adalah alhaya, rasa malu. Memiliki rasa malu, bukan hanya malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Bila dia tinggalkan perintahnya, dia kerjakan larangannya. Maka bagi orang-orang yang beriman, itu perhiasan dirinya adalah al-haya, rasa malu. Malu bila berbuat salah. Malu bila berbuat dosa. Malu
bila melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu, sedangkan buah daripada iman itu adalah al-ilmu. Buah daripada iman itu adalah al-ilmu. Artinya bukan hanya dia mengetahui, dia memahami dengan keyakinannya saja, tapi dia lakukan, dia kerjakan apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang oleh Allah dengan berdasarkan ilmu. Karena sebuah amalan, sebuah keyakinan tidak dilandasi dengan ilmu, fa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya pasti akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Hadirin para pemirsa yang mulia, iman, kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Belum disebut orang yang beriman yang sempurna, yaitu mereka yang tidak bisa menjaga amanat. Jadi ciri orang-orang beriman itu adalah menjaga amanat, baik amanat Allah maupun amanat manusia. Di mana amanat Allah ini yang paling utama, yang harus kita jaga? Karena amanat Allah ini pernah ditawarkan oleh Allah. Inna aradna al-amanah ila samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini amanat Allah sudah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada manusia, Allah tawarkan kepada seluruh makhluknya, tapi semuanya menolak daripada amanat Allah ini, kecuali yang menerima tawaran itu adalah manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Manusia mau menerima amanat Allah ini, dan Allah katakan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sungguh zalim, sungguh jahil. Zalim dan jahil itu menjadi ciri dia kalau andai kata amanat Allah ini dia tinggalkan. Kezaliman dia kepada Allah, kezaliman dia kepada manusia, ini juga membuat dia meninggalkan amanat